Yap, David. Anda berpikir bahwa kau adalah orang terkaya, kan? Ada apa nih yang nyariin? Planet Bim gelap, tapi dia sudah bermimpi. Mana jenira dilindungi keluarga Nisjet? Jil, gak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Kau gak berniat manfaatkan hal ini, kan? Kau ini miskin, itulah. Terus kamu bawa belah kamarmu. Jangan bikin mau. Aku... Ganti bajumu. Ganti baju apa? Julian, aku mau tanya. Kemana sejak kau selama ini? Dumpulan lagi. Keluarga Junira, keluarga terkaya di Bima akan mengadakan peragaan besar. Acara ini akan diumumkan oleh apakah burung-burung itu layak dijual di sedunia. Jadi aku harus ceritahu. Apakah aku bisa lolos? Udah apa? Aku sudah membersin ya. Kau nggak punya rencana pergi ke Bima? Apa yang ingin kau katakan? Kau ingin berbadannya. Dia mengandung anak. Aku tahu. Sebelum kita menikah, kau masih suka badannya. Tapi harusnya kau enggak boleh selingkuh, apalagi menghamilinya. Kau pikir istrimu ini apa? Kau jangan menatapku dengan mata kotormu. Kau juga enggak cuci. Apa salah denganku? Aku mencintaimu selama 3 tahun. Aku melayani keluargamu. Ketika keluargamu mempermalukanku, aku tahan dengan itu. Dan kau, kau marah selingkuh. Jika kau masih ingin menjadi istriku, kau harus tutup mata. Julian, kenapa kau lakukan ini padaku? Kita berbeda dengan jika sesuatu terjadi padanya, bayi dalam kandungannya. Aku gak akan maafkanmu. Kau peduli dengan bayi Neta? Gimana denganmu? Kau ada apa-apa? Kita cerai saja.